Kamu mau mendapatkan penghasilan dari TikTok Affiliate, tapi belum tahu gimana cara daftarnya? Pastikan simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Patona. Nah guys, di video kali ini aku bakalan bahas gimana caranya daftar TikTok Affiliate tanpa minimal followers. Jadi berapapun followers kamu itu bisa daftar di TikTok Affiliate ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena di YouTube channel ini aku bakalan bahas seputar TikTok Affiliate teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang TikTok Affiliate, aku bakalan jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi, melalui TikTok Affiliate ini, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produk yang ada di TikTok Shop di video kita dengan menambahkan keranjang kuning. Atau kita juga bisa melakukan live streaming ya di TikTok. Dan kita tinggal promosikan produk yang ada di TikTok Shop di live streaming kita teman-teman. Dan nanti kalau ada penjualan dari keranjang kuning video TikTok kita atau keranjang kuning live streaming kita, nanti kita bisa dapetin komisinya. Jadi di sini kita nggak jualan produknya ya teman-teman, nggak stok barang, nggak kirim ke ekspedisi, nggak packing-packing barang, karena nanti itu udah diatur sama penjual TikToknya. Kita cuma fokus promosikan aja teman-teman produk yang ada di TikTok Shop. Pastikan tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut aja ke tutorialnya. Check it out. Kita mulai dari cara daftar akun TikTok. Tinggal buka aja Play Store atau App Store. Ketik aja di pencarian TikTok. Aplikasinya yang ini ya teman-teman. Jadi kalian downloadnya jangan aplikasi TikTok Lite ya, tapi kalian downloadnya aplikasi TikTok yang ini. Kalau udah diinstal, kalian tinggal buka aja aplikasinya. Kita bisa klik login. Belum memiliki akun, klik aja mendaftar. Di sini aku pilih yang ini, gunakan nomor telepon atau email atau nama pengguna. Terus kalian tinggal masukkan aja ya nomor handphone yang aktif. Ini ID +62, kamu tinggal ketik aja 8, lanjut nomor kamu. Kalau udah, klik kirim kode. Masukkan kode 6 digit yang dikirim ke nomor handphone kamu ya, ini untuk kode verifikasinya. Oke, kalau sudah, di sini ada bacaan, nomor telepon ini belum terdaftar, buat akun dengan nomor telepon ini, klik buat akun. Oke, di sini kamu bisa masukkan aja ya tanggal lahirnya. Pastikan minimal usia itu 18 tahun ya teman-teman kalau mau daftar TikTok Affiliate. Kalau udah, kita klik berikutnya. Lanjut, kita bisa masukkan kata sandi ya. Kalian atur kata sandinya. Kalau udah ijo semua passwordnya, berarti udah bisa ya pakai password ini. Kita klik berikutnya. Oke, sekarang kita tinggal buat nama panggilan ya. Kalian atur aja namanya di sini. Kalau udah, klik konfirmasi. Nah, kita sudah berhasil ya daftar akun TikTok. Jadi kita udah punya akun di TikTok sekarang. Kita klik profil ya teman-teman. Nah, ini baru banget ya akun TikToknya. Followersnya juga masih 0 karena baru dibuat. Meskipun akun baru, masih 0 followers, kita tetap bisa ya daftar TikTok Affiliate. Caranya, kita tinggal buka aja Play Store atau App Store. Kita bisa ketik aja ya di pencarian TikTok Shop Seller Center. Oke, kita search aja. Nah teman-teman, aplikasinya yang ini ya, TikTok Tokopedia Seller Center. Kalian tinggal install dulu ya aplikasinya. Tinggal klik aja install. Kalau udah diinstall, kita tinggal buka aja aplikasinya. Oke, dan sekarang tampilannya seperti ini teman-teman. Ini izinkan aja. Pastikan tokonya ini di Indonesia ya. Sekarang kita klik aja daftar dengan akun TikTok. Yakin ingin membuka toko Indonesia, kita klik aja konfirmasi. Oke, kita tinggal tunggu ya. Ini sedang dihubungkan dengan akun TikToknya. Nah, otorisasi Seller Center untuk mengakses akun TikTok Anda. Kalian bisa cek lagi nama akun TikTok yang akan didaftarkan di TikTok Shop. Kalau sudah, kita bisa klik aja otorisasikan. Oke, kita tinggal tunggu aja ya teman-teman sampai berhasil masuk ke aplikasinya. Nah teman-teman, ini sudah berhasil ya masuk ke aplikasinya. Dan ini udah otomatis teman-teman diarahkan untuk daftar TikTok Shop. Kita harus verifikasi dokumen dulu ya, apa jenis usaha Anda. Di sini kamu bisa pilih aja bisnis perorangan. Kita scroll lagi ke bawah, untuk nama tokonya kamu bisa atur ya. Di sini aku ketik nama tokonya, Toko Maladibah. Kita scroll lagi ke bawah, kita harus verifikasi pemilik ya. Verifikasi informasi pribadi, di sini kalian bisa upload aja foto KTP-nya. Kita izinkan aja ya akses fotonya, klik OK. Nah teman-teman, klik izinkan. Tinggal klik aja ya foto KTP-nya. Kalau udah, klik selesai. Nah ini lagi proses upload ya, udah berhasil diupload sekarang. Kemudian untuk nama perwakilan hukum, di sini kamu bisa masukkan nama pemilik bisnis, yaitu nama sesuai KTP ya teman-teman. Tinggal ketik aja di sini nama sesuai KTP.
Kemudian kamu bisa cek lagi ya nomor KTP-nya, pastikan benar. Scroll lagi ke bawah, kita isi informasi kontak tambahan ya. Nomor HP, kamu bisa gunakan nomor telepon berikut yang ini. Kemudian kamu juga bisa gunakan nomor telepon lainnya. Kemudian kamu harus masukkan alamat email yang aktif ya teman-teman, karena nanti akan dikirim kode verifikasi ke alamat email kalian. Tinggal ketik aja alamat emailnya. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja ya, kirim ulang kode. Kita tinggal buka aja ya kotak masuk emailnya. Nah, teman-teman tinggal refresh aja ya. Oke, ini udah ada ya email dari TikTok Shop. Kalian tinggal buka aja emailnya. Untuk memverifikasi akun Anda, masukkan kode ini di TikTok. Tinggal salin aja ya kodenya. Kemudian kita bisa masuk lagi ke aplikasinya. Kita tempel di sini teman-teman di kolom kode verifikasi. Yang ini bisa dicentang aja ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik aja simpan. Kalian bisa cek lagi ya, baca dengan teliti karena informasi berikut tidak dapat diubah setelah dikirim. Kalau udah benar, kita bisa klik aja konfirmasi. Oke, kita tunggu. Nah, dan sekarang sudah berhasil dikirim ya teman-teman. Dokumen Anda sedang ditinjau. Produk Anda akan terlihat oleh pembeli setelah Anda diverifikasi. Terima kasih telah menunggu. Kita tinggal tunggu aja ya. Kita bisa ceknya di bagian sini ya, daftarkan usaha Anda. Ini masih dalam proses. Nah, dan sekarang daftarkan usaha Anda ini sudah centang hijau ya teman-teman, berarti udah diterima. Kita tinggal buka aja ya aplikasi TikToknya. Kita bisa klik aja ke profil. Oke, kalian tinggal refresh aja ya teman-teman. Nah, dan sekarang sudah ada ya keranjang TikTok Shopnya. Kita bisa klik pusat afiliasi. Izinkan TikTok mengirim informasi promosi. Kamu bisa klik aja izinkan. Nah teman-teman, sekarang tampilannya seperti ini ya. Kita bisa klik aja yang ini, penghasilan. Oke, dan sekarang kita bisa dapatkan komisi teman-teman. Klik aja tambahkan produk. Sekarang kita bisa isi nama lengkap ya teman-teman. Nama lengkap ini diisi sesuai dengan nama rekening kita. Kalau sudah, kita bisa klik aja kirim. Konfirmasi nama Anda, pastikan nama ini sesuai dengan nama pada rekening Anda sebagai rekening penerima. Kita klik kirim. Oke teman-teman, dan sekarang akun dibuat ya. Tambahkan satu produk saja untuk mulai mempromosikan produk di TikTok. Kita klik tambah produk. Nah, kamu tinggal pilih aja ya produk yang akan kamu promosikan. Kamu tinggal scroll aja ke bawah. Di sini kamu tinggal cari aja ya produk-produknya. Kalian juga bisa cek komisi yang akan kalian dapatkan. Contohnya aku mau promosikan yang ini, tinggal klik tambah. Bagus, langkah selanjutnya adalah membuat konten. Kamu bisa klik pelajari atau lain kali. Di sini kita bisa klik aja ya lain kali. Oke teman-teman, dan sekarang sudah ditambahkan ya ke etalase. Oke, kita bisa kembali ke profil ya. Kita masuk lagi ke pusat afiliasi. Nah, di sini terhubung dengan mitra teman-teman. Kamu bisa tambahkan info kontak. Tinggal tambahkan aja ya alamat email yang aktif. Jadi nanti penjual bisa menghubungi alamat email kamu. Kalau udah, tinggal klik simpan. Oke teman-teman, sekarang kita bisa tambahkan lagi ya produknya ke etalase, klik marketplace produk. Tinggal cari aja produk yang ingin kalian promosikan. Misalnya di pencarian aku ketik karpet konten. Di sini kamu bisa pilih ya produk mana yang akan kalian promosikan. Misalnya aku klik yang ini tambah. Aku juga mau menambahkan produk yang ini, klik tambah. Ditambahkan ke etalase, klik lihat. Selamat, mulai jual produk di TikTok. Kita bisa klik aja ya, memulai. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, ini klik aja lanjutkan. Ini adalah produk-produk yang sudah ditambahkan ke etalase TikTok Shop kita ya teman-teman. Kita kembali aja ya ke profil. Kita lanjut ke tutorial cara upload video dengan menambahkan keranjang kuning. Oke, kalian bisa klik aja ya tanda plus yang di tengah ini. Kalian tinggal unggah aja ya videonya, klik unggah. Nah, teman-teman bisa masukkan video dari galeri ya. Di sini aku upload video review tas Edgepri, teman-teman. Kalian bisa ubah lagu juga, klik aja yang ini. Oke, kemudian kamu tinggal pilih aja ya lagunya. Aku sarankan kalau kalian upload video pakai musik yang lagi viral, teman-teman. Nah, misalnya aku udah ya seperti ini aja. Kalau udah, kita bisa klik aja berikutnya. Kalian bisa tambahkan caption ya di sini. Kemudian kalian juga bisa tambahkan hashtag yang lagi viral dan tambahkan hashtag yang sesuai dengan videonya. Kita juga bisa edit ya sampulnya, klik edit sampul. Sekarang kita bisa tambahkan produk ya ke keranjang kuning. Caranya tinggal klik aja tambah tautan, produk dan lainnya. Nah, di sini ada produk, posting produk ke video Anda, kita klik. Di sini ada produk-produk yang sudah ditambahkan ke etalase ya, tinggal ketik aja di pencarian produknya. Kalau misalnya belum ada di etalase, kamu bisa klik aja yang ini, tambah lebih banyak produk. Kita klik marketplace produk. Kita bisa ketik aja di pencarian produknya, produk yang tadi aku review yaitu Edgepri. Tinggal ketik aja Edgepri. Kemudian kita bisa pilih aja ya produknya. Nah, yang ini ya teman-teman. Pastikan produknya sesuai ya dengan yang di video. Kita klik tambah. Klik tambah.
Nah, di sini kamu tinggal ketik aja ya tulisan yang akan muncul di keranjang kuning. Contohnya seperti ini, tas cantik lagi promo. Kalau sudah, kita bisa klik aja tambah. Oke teman-teman, kamu juga bisa loh tambahkan produk lebih dari satu ya. Tinggal klik lagi aja, tambah tautan. Pastikan semua orang dapat melihat posting ini ya. Nah, ini klik semua orang teman-teman. Terus kita bisa klik aja yang ini, opsi lainnya. Di sini kita bisa aktifkan komentar, izinkan duet, izinkan stiker, izinkan orang lain menambahkan ke stories. Kita bisa scroll lagi ke bawah, pastikan izinkan unggahan berkualitas tinggi itu diaktifkan ya teman-teman, supaya kualitas videonya bagus. Oke, simpan ke perangkat, aku nggak aktifkan. Kalau udah, kita close aja ya. Sekarang kita langsung aja klik posting. Kita tunggu sampai videonya berhasil diupload. Nah teman-teman, sekarang videonya sudah berhasil diposting. Kita bisa klik aja profil. Oke, dan videonya sudah berhasil diupload. Nah guys, udah ada keranjang kuningnya ya. Jadi nanti kalau ada customer yang beli dari keranjang kuning video TikTok kita, nanti kita bakalan dapetin komisinya. Untuk cara minta sampel gratis, kita tinggal klik aja logo keranjang. Kita masuk ke pusat afiliasi. Kita scroll ya teman-teman ke bawah. Kita masuk ke marketplace produk. Di sini kita bisa scroll aja ke bawah ya. Nah, ini ada rekomendasi untuk Anda. Kalian bisa klik aja sampel gratis. Teman-teman bisa pilih nih di sini produk yang bisa diajukan sampel gratis. Misalnya yang ini ya teman-teman. Oke, bakalan muncul seperti ini ya. Kalian bisa klik aja yang ini. Tinggal klik aja dapatkan sampel gratis. Pilih aja variasi produknya teman-teman. Misalkan yang ini. Kalau udah, klik minta sampel gratis. Kalian atur aja ya alamatnya. Kemudian yang ini dicentang. Setelah sampel gratis diterima, kita harus bikin konten video promosi produknya ya teman-teman. Lebih dari 3 hari. Atau kita juga bisa promosiin produk ini di live lebih dari 10 menit. Kita bisa klik aja kirim dan tambahkan produk. Oke, berhasil minta sampel gratis teman-teman. Kita tinggal tunggu aja ya sampai penjualnya ACC. Untuk cara tarik uangnya, kita bisa klik aja logo keranjang, kita masuk ke pusat afiliasi. Oke, kita scroll aja ke bawah ya teman-teman. Kalian bisa klik aja penghasilan. Oke, di sini bakalan ada ya saldo tersedia. Nanti saldo kamu bakalan muncul di sini. Kalau mau tarik uangnya, kita tinggal klik aja tarik. Kita bisa tarik ke rekening bank atau ke Dana ya teman-teman. Di sini aku akan tarik ke Dana. Klik aja tarik saldo, klik tarik uang sekarang. Klik aja konfirmasikan untuk menarik uang. Oke teman-teman, dan dana akan tiba dalam 1 hari kerja. Biasanya ini langsung masuk ya teman-teman. Nah guys, itu tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Buat kalian yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan, tinggal komentar aja di bawah. Insya Allah nanti aku bakalan balas. Jangan lupa untuk follow Instagram aku ya, liayulianti_official. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.